Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan review jam tangan Spaken yang pengeluaran terbaru, yaitu dengan seri Holst Chronograph dengan model seperti ini. Jadi buat kalian yang lagi cari jam ini atau kamu yang lagi penasaran sama jam ini, tonton sampai selesai video ini dan jangan lupa untuk subscribe. Sebelumnya saya akan mereview jam tangan yang ini dulu. Ini untuk ukuran jam tangannya berdiameter 42 mm. Jadi sangat-sangat simple sekali bagi kamu yang suka jam tangan simple, kemudian juga bagian case-nya itu tidak terlalu tebal. Dan saya juga sudah menyiapkan penggaris. Untuk ukurannya sekitar 40 ya, kalau untuk di penggaris ini 40 mm, tapi secara realnya agak lumayan besar. Dan juga untuk ketebalannya sekitar 10 mm ya. Dan jam ini mempunyai 3 chronograph, yaitu saya cobain sekalian. Nah, di bagian atas ini untuk sepersekian detik, kemudian untuk yang di bagian bawah sini untuk detiknya, dan nanti di bagian sebelah kiri jam ini itu untuk detiknya. Jadi kalau sudah satu kali putaran selama 1 menit, yang sebelah kiri ini nanti dia akan bergerak di angka 1, itu artinya kalau sudah 1 menit. Jadi intinya untuk kronografnya ini hanya untuk stopwatch. Jadi ketika sudah selesai, tinggal diklik di bagian atas ini lagi, dan kemudian untuk meresetnya diklik di bagian bawah sini. Itu akan mereset kembali ke yang pertama. Nah, untuk secara modelnya ya, untuk warnanya ini di bagian dialnya itu ada warna gradasi ya. Jadi memang bagian bawahnya warna biru tua dan di bagian atasnya gradasi warna biru muda. Dan di bagian case atau bezelnya itu warnanya chrome stainless steel glossy, jadi membuat kesannya lebih mewah dan dilengkapi dengan crown 3 atau 3 tombol ini untuk yang di bagian belakangnya. Jam ini mempunyai sertifikasi 3 ATM. Artinya ini jam yang bisa untuk buat cuci tangan, kena percikan air atau juga kehujanan. Nah, artinya itu tidak disarankan untuk dipakai untuk berenang ya, karena jam fashion dan juga jam yang tidak sertifikasi untuk kedalaman yang selat terlalu dalam. Jadi bisanya hanya untuk cuci tangan, kena percikan air dan juga kehujanan. Bisa langsung saya cobanya aja. Seperti ini guys, telah dipakai di pergelangan tangan saya. Dengan ukuran pergelangan tangan saya ini tidak terlalu besar, bisa saya ukurnya aja. Untuk lebar pergelangan tangan saya ini sekitar hampir 60 mm ya, atau sekitar 6 meter. Nah, 6 meter, 6 cm ya. Nah, ini dipakai dengan ukuran jam tangan Skagen Holst dengan ukuran 42 mm ini sangat-sangat pas sekali ya. Simple banget guys. Jadi kalau buat acara-acara casual, acara-acara buat harian, itu sangat-sangat cocok untuk kamu gunakan. Secara untuk modelnya itu sangat-sangat mewah, sangat-sangat bikin harimu menyenangkan. Karena di bagian kombinasi bezel warna chrome stainless steel glossy dan juga warna dialnya warna biru, membuat kesannya, dan kombinasi strap warna coklat
membuat kesannya ini semakin mewah dan juga tetap terlihat casual. Oke, next. Nah, kemudian untuk seri selanjutnya juga tetap sama, Halls Chronograph dengan dial warna silver agak-agak ini ya, perak gitu ya warnanya. Dan salah satu model yang terlihat bersih, terlihat elegan juga, sama seperti model yang sebelumnya. Untuk ukurannya juga sama, 42 mm bagian diameternya, dan juga untuk ketebalannya juga sama, 10 meter, dan juga untuk kronografnya juga sama. Tentunya juga untuk bahan materialnya juga sama, untuk kacanya juga menggunakan mineral kristal, dan juga untuk mesinnya menggunakan quartz movement, dan juga dilengkapi dengan crown atau buat setting 3 tombol. Nah, untuk kombinasinya sendiri di bagian dalam seperti ini. Bagian dialnya itu warnanya silver agak-agak perak seperti itu, dan juga dikombinasi dengan indeks dan hands warna emas. Jadi membuat kesannya lebih mewah, terlihat simple, dan juga tetap kelihatan mahalnya, guys. Karena segagian sendiri identik dengan model yang sangat-sangat simple. Nah, seperti ini guys, setelah dicoba di pergelangan tangan saya atau sudah saya pakai di pergelangan tangan saya, kombinasi warna coklat, kemudian case atau bezel warna silver dengan chrome stainless steel, dan juga dial warna silver kombinasi perak, dan juga warna indeksnya gold dan handsnya warna gold, membuat kesannya ini semakin terlihat mewah ya. Jadi ini salah satu referensi buat kalian yang lagi cari jam tangan Skagen dengan model yang sangat-sangat simple, tetapi juga tetap dengan kesan yang mewah dan juga mahal. Next, untuk jam tangan selanjutnya yaitu dengan seri yang sama tapi dengan model yang warnanya bagian dalamnya biru, dan juga dilengkapi dengan model straps mesh stainless steel, dan warna bagian bezelnya dove, tidak seperti yang model strap kulit yang ini. Jadi cukup-cukup beda sekali ya, walaupun dengan seri yang sama, tapi untuk kelihatan mewah dan kelihatan biasanya kelihatan sekali. Jadi yang model mesh strap ini untuk kamu yang penyuka jam-jam yang tidak terlalu kelihatan yang mewah, tapi karena model bagian dalamnya ada warna biru yang membuat dia rasanya lebih mewah, jadi ini cocok banget untuk kamu gunakan, atau buat kamu yang suka dengan model-model yang tidak terlalu kelihatan mewah. Oke, mungkin itu saja review mengenai jam tangan Skagen dengan seri Halls Chronograph. Buat kamu yang lagi cari jam tangan Skagen dengan seri Halls Chronograph, kamu bisa langsung mengunjungi toko Urban Icon Store atau website-nya urbanicon.co.id. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, dan sampai jumpa di video selanjutnya.